أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع ماله وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. Ya, surat yang ke-104 yang terdiri dari 9 ayat, dan ulama sepakat bahwa surat Al-Humazah itu adalah surah Makkiyah. Apa artinya surah Makkiyah? Surah yang turun sebelum Nabi SAW berhijrah ke kota Madinah. Dan pokok pembicaraan surat ini adalah celaan, ancaman bagi orang-orang yang suka mengumpat, suka mencela, suka mencaci maki, mencemooh, menghina. Oleh karena itu diawali dengan kata ancaman. Wailun. Wailun ini adalah kalimat ancaman. Ya. Adapun artinya apa? Wail. Ada dua pendapat di kalangan ulama tafsir. Pendapat pertama mengatakan bahwa Wailun itu adalah nama sebuah lembah yang ada di dalam neraka jahannam yang sangat dalam, ya, yang kedalamannya itu 40 tahun perjalanan, dan isi airnya dari nanah dan darah para penghuni neraka. Na'udzubillah. Itu pendapat pertama. Jadi Wailun adalah nama sebuah lembah yang ada di neraka yang sangat dalam. Pendapat yang kedua mengatakan Wailun ya dikembalikan kepada makna secara bahasa, uslub bahasa Arab itu apa? Ada tiga makna dasar dari kata wail. Yang pertama adalah al-khizyu. Al-khizyu artinya kehinaan. Kemudian yang kedua al-azab. Wail artinya azab, siksa. Dan yang ketiga al-halakah, artinya kebinasaan. Jadi kata wailun itu mencakup tiga makna tersebut, ya, kata yang terkumpul padanya tiga kecelakaan sekaligus, kehinaan, siksaan, dan kebinasaan. Itu makna wailun. Jadi jemaah rahimakumullah, wailun ini ancaman yang mengerikan. Kenapa? Karena tidak diketahui berupa apakah ancaman itu, kecelakaan dan kebinasaan apa yang akan menimpa orang yang diancam ini. Tidak ada yang tahu. Yang mengetahuinya hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecelakaan apakah yang pantas didapatkan oleh orang yang diancam dalam ayat ini? Ya, kebinasaan macam apakah? Nah, jadi kata wail adalah ancaman yang sangat mengerikan. Dan di dalam Al-Quran tidak ada
surat yang dibuka dengan kata wail kecuali hanya dua surat saja. Yang pertama adalah Al-Mutaffifin dan yang kedua adalah Al-Humazah. Hadza siratun mustaqim.